cara menyeting mikrotik LHG. Caranya gini. Saya colokin ke PPOE, adaptor ini saya pakai adaptor beda ya, Bro. Terus ada PPOE, ada LAN yang penting. Ya. Kalau bawaannya ini. Bawaannya. Langsung the first. I waiting, guys. You open mikrotik. Open mikrotik, you scan. Oh, wait. I am not play penny cam. Wait. Remove. Kita waiting. Waiting for you. For you. Waiting for me. Okay. Lalu kita check. Kita klik open. Wireless. Modenya AP. AP oke, bridge oke. Kita pilih bridge. Frekuensinya ini 220 CE. CE aja. Ya, coba sini. This is BH. BH. Yes, BH. Behin hole. What the hell? Behin hole ya. BH, behin hole. BH apa? BW lah. BH. Tes. Banyak yang WA. 01. 02. BH 02. Is 01. Country. No country. Country. Kalau tak pergi tinggalkan di bawah tulisan kini. No countries. Coba deh tes. Dari contoh ya. Grids. This is konfigurasi access point, point to point. Frequency. Setting
Ya, kita lanjut ini penyetingan Eric-nya, yaitu yang di client tadi kan apa ya? Point to point. Yang tadi di yang ini di AP-nya, kalau yang ini di Eric-nya. Ini buat di client. Ini. Kita lanjut penyekenan. Close. Namanya Eric ya. Refresh. Remove. Kita centang. Nih, kalau belum connect kayak gini bro, ini belum connect. Kalau sudah connect dia ntar tampil di registrasi. Itu kita buat station. Ntar gua kick dulu ya. On 20 CE. Tadi frekuensinya berapa ya? 5 2 berapa ya tadi ya? Lupa saya bro. Udah kita ganti ini aja lah ya. Ini coba tes ngetes aja bro ya. 5505. Behin BH 01. Ini per channel. Ini hand. Di isinya negara, pilih negara mana. Oh iya, tinggal 57 ini belum tak. Tardo. Ada yang salah. Oke. Frekuensinya yang tadi, terus ininya. WDS. WDS dynamic. Ini stream. Oke, kita tadi cek dulu apinya dulu ya. Frekuensinya disamain. Kita samain 15505 ya. Oke. Aduh enggak bisa nih. Bisa apa ya, kita speed up. 15505. Duh. Ini frekuensinya enggak bisa, coba dulu saya. Dulu. Ini 5770 coba. Ini AP-nya. Kita ganti dulu 57.
Ini ya, kita tunggu, wait. Tunggu dulu. Nah, udah dong. 5770. Udah. Oh, di sininya jadi oh jangan frekuensinya. Di kalau station ini di advance. Sininya ya listnya salah saya tadi, sorry. 5770. Apply. Ntar kalau connect. Nah, ini kalau sudah connect tinggal nih, tinggal di pointing aja nih. Semakin ini semakin kecil semakin bagus. Ya. Sorry, ini cukup sekian dulu untuk belajar wireless point to point-nya. Besok kita lanjutkan kembali ya. Tolong di like, comment dan subscribe.